Oke, kembali lagi di sini bersama aja Brigjen ya. Nah, kita review yang ini truk Nissan UD versi gandeng ya. Nah, seperti ini ya. Ini bagian belakangnya. Oke, dan ini bagian kanannya ya. Nanti kita akan review untuk truknya langsung aja, kita simak videonya sama. Jadi nanti kalian tahu ya seperti apa untuk motor sendiri. Oke. Langsung aja kita cek ya. Nah, seperti ini untuk nyala lampunya. Oke, dan untuk wiper di sini ada 3 nih ya, untuk lampunya. Buka pintunya yang sebelah kanan aja ya. Oke, lanjut ya untuk animasi yang pertama. Nah, ini dia bagian pintu yang sebelah kiri ya. Jadi buka. Untuk animasi yang kedua, ini kita lihat. Nah, ini dia bagian kepala truknya. Nah, bisa diangkat. Nah, seperti ini. Untuk animasi yang ketiga, ini fake shadow ya, atau bayang hitam di bawah truknya. Oke, lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk kabinnya di sini standar aja ya, serba gelap warnanya. Oke, langsung kita bawa jalan aja sambil kita cek juga untuk suspensinya dan juga remnya ya, seperti apa untuk mod truknya sendiri. Oke, kita langsung aja gas. Lanjut kita ganti pakai kamera luar ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini kita lihat. Oke. Nah, di sini untuk suspensinya udah mantap ya. Saya kalian sendiri di sini. Untuk suspensinya udah jos ini ya, untuk program juga pakem ya. Jadi aman kalau kita bawa agak sedikit kencang ya. Yang penting kalian yang terlalu over untuk dibawa ngebut banget nanti susah untuk dikendaliin ya. Oke. Untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini delivery by saya. Nabrak. Nanti kalau kalian mau ya delivery yang saya pakai, tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya. Cek untuk link modnya dan juga link deliverynya ya. Untuk di bawah jalan juga nih enak ya tuh. Dia modnya stabil, dia nggak terlalu limbung gitu, nggak cepet limbung. Oke, jadi rekomend ya buat kalian, enak dipakainya ya. Untuk di bajunya juga enak ya, suspensinya mantap, rem pakem. Jadi ya tunggu apa lagi ya, langsung aja kalian download nih modnya, gratis ya, kalian nggak perlu beli atau bayar ya di sini. Oke, untuk kecepatannya atau speed juga lumayan, ini kencang juga. Jadi ya tunggu apa lagi ya, langsung aja kalian download ya, lalu kalian coba sendiri ya di map-map yang ekstrim ya, buat ngancam atau enggak. Oke, guys, awas hati-hati. Nah, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga, ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya ya, dan jangan lupa juga loncengnya kalian nyalain biar nanti kalian gak ketinggalan kalau saya upload ya video-video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke, terima kasih.